Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan-kawan semua, pada kesempatan ini saya, Romy Ramidi, akan membawakan satu lagu untuk mengingatkan kita kepada orang tua kita, terutama ibu. Apakah kalian punya ibu? Kebetulan ibu saya sudah tidak ada, jadi saya sangat sedih sekali. Untuk itu, saya akan menyanyikan satu lagu. Judi. Pak Romy, kalau tadi kan ibu, berarti nyanyinya lagu ibu. Maaf, kacau. Satu lagu untuk mengingatkan kita semua. Keramat. What? Romy kata nyanyinya. Maaf, saya lupa lirik. Bener dong. Wahai. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, dari kasih sayangnya. Kenapa jadi koplo begitu, Pak Haji? Maaf, saking semangat saya. Tapi kalau dengar lagu Pak Haji tadi benar-benar mengingatkan saya sama ibu. Ternyata menghormati seorang ibu itu sangat sulit sekali. Karena banyak sekali ibu-ibu di dunia ini yang selalu sakit hatinya sama anaknya. Pak Haji! Aduh, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dari mana cepat? Dari tadi Pak Haji. Nungguin dari tadi. Iya Pak Haji nungguin. Aduh, tadi, Pak Haji, tapi benar Lek. Pak Haji nyanyiin itu lagu, waduh luar biasa. Jadi ingat sama ibu saya. Ya kenapa saya menciptakan lagu itu? Karena ibu itu segalanya bagi saya. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Betul sekali. Untuk Sule dan juga Cepot, tolonglah jangan menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan sang ibu ya, Pak Haji. Karena kalau sang kodok tidak perlu. Pak Haji bisa aja, Pak Haji. Tapi Pak Romy juga kan mungkin sama ibu kelihatannya baik banget, selalu menghargai begitu. Ya kebetulan karena tugas kita sebagai anak harus seperti itu. Saya selalu sedih. Sabar, Pak Haji. Sabar. Sakit sekali. Sabar, Pak Haji. Ini. Saya kalau sabar, Pak Haji. Berbicara masalah ibu, saya banyak dosa sekali sama ibu. Sabar, Pak Haji. Jangan sampai Pak Haji mengecelakan air mata. Pot, apaan mengecelakan air mata? Meneteskan, Le. Dah, Bang Romy, mendingan gini aja daripada sedih, Pot. Nih, ya. Nih, ada cara untuk menghormati ibu. Ternyata gimana? Cara itu macam-macam. Kadang-kadang kita menggunakan cara yang satu, itu bisa aja tidak benar itu, Pot. Gimana dong? Kayak ini nih, si Lam Sijan nih.
Oh gitu ada? Ini dia silam sijan tuh salah. Salah. Menghormati ibunya tuh salah. Gak tau gimana tuh pokoknya tuh lihat tuh. Manya, tuh udah. Bang, Bang Romi tuh lihat tuh. Men. Tuh. Oh. Ibu, ayo, Lam Sijan, apa sih kau? Kenapa? Aduh, abah mah lupa ya. Lupa apa? Tadi subuh abang bilang apa? Tadi subuh abah bilang kamu harus menghormati dan menyayangi seorang ibu. Nah itu, tadi barusan sudah hormat sama ibu. Nah sekarang giliran mau nyayang-nyayangin. Ayo bu, sini bu. Bukan maksudnya sayang-sayangi begitu, bukan hormat begini. Lagian bukan ibu guru ini, ibu kamu si Ambu yang harus dihormati dan disayangi. Itu maksud abah mah. Tuh si Ambu bukan ibu, pakai mau saya hormati gimana ibu kacau. Makanya dengerin dong kalau abah ngomong. Kok jadi saya sih yang disalahin? Saya mau pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh gara-gara abah lihat jadi pundung, ngambek tuh. Gara-gara kamu, bukan gara-gara abah. Abah gak tahu apa-apa. Kok saya yang disalahin sih bah? Ya. Abah, kenapa tuh abah dari tadi marah-marahin anak terus? Kacau si abah mah. Ijan, gimana tadi lomba puisinya? Lomba puisi? Menang, Ambu. Alhamdulillah. Juara satu, bah. Nih hadiahnya. Dapet 300 ribu. Nih, yang pertama buat tamu. Yang kedua buat Ambu. Nah, yang ketiga baru buat Ambu. Buat abah mana? Ini abah kamu, abah kandung. Tuh, si abah mah lupa lagi. Abah kan pernah tausiah sama Lam Sijan. Kalau Rasulullah pernah berkata sama sahabatnya, yang harus dihormati itu adalah yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu. Nah, keempat baru abah. Nih. Kosong. Kosong. Kontrakin, Bang. Ayo, Bu. Benar-benar tuh silam sijan. Benar, silam sijan. Salah nih, mah. Menghormati ibu salah, masa ibu ibunya dipeluk-peluk. Terus dia hormat kayak bendera aja. Apaan tuh silam sijan, Nek? Itu silam sijan terlalu kurang ajar kalau saya bilang. Betul, Pak Ji. Masa menghormati seorang ibu seperti itu? Oh, iya, harusnya bagaimana, Pak Ji? Harusnya seorang ibu itu dihormati dengan sebuah nyanyian. Nyanyi lagi, Le. Zudi. Oh, itu bukan itu, Pak Ji. Bukan, Pak Ji. Kalau begitu, saya pamit. Kayaknya otak saya udah mulai rumit. Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ji. Waalaikumsalam, Pak Ji. Aduh. Loh, Pot, ya. Ternyata menghormati ibu itu gak seperti itu, kayak ya. Lam Sijan tadi. Iya. Ibu-ibu dikejar-kejar, kan salah. Iya, intinya kan kita harus menghormati dan menyayangi ibu. Betul. Bukan setiap ibu-ibu cantik dihormati dan disayangi kayak si Lam Sijan. Iya, Pot. Betul. Baik, Bang. Aduh, namanya siapa, Ning? Aku Tito. Tito? Kacau. Kacau banget. Neng, di mana-mana nama perempuan Siti. Oh iya, aku lupa. Mae, ini Tito. Namaku Nengsi Sumartito. Oh, Nengsi Sumartito. Iya. Aku mau cari anak aku loh. Oh, emang anaknya kemana, Neng? Tadi sih lagi main layangan. Oh. Emang cepot. Iya, Neng. Anak aku itu bandel sekali, bandel sekali, bandel sekali, bandel sekali. Bikin hatiku pusing. Bikin hatiku pusing. Anakku bandel, 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 bandel. Berat
begitu anak durhaka itu. Nih, padahal aku mau walaupun muka seperti ini sama anak itu sayang banget, ya, sayang jelas. Banget. Aduh. Kalau disayang-sayang. Tapi bagus suaranya Yelnya. Bagus. Bagus. Ntar gue kejar dulu ya. Ngapain? Nyanyi lagi kesini iya, lagi. Iya, biar. Iya, bener-bener. Kita dulu nih. Oke, okay, oke. Okay. Jangan kemana-mana. Masih di Bukan Sekedar Wayang. Iya. Bukan sekedar wayang. Wah, weh. Aduh, Mama, tolongin aku dong, Mama. Ngapain bawa layang-layangannya? Encan, dari mana Encan? Aku mau main layangan tapi gak ada temennya buat mau nebangin layangannya. Oh gitu. Mana temennya, Le? Oh, dah nah nih, pegang atuh, Pot, bantuin, Pot. Bantuin, Sok. Sini, siapa namanya, saya gak tahu ini. Encan, Encan. Oh, Encan, Encan Mani. Iya, Encan Sare. Encan Sare. Pegangin layangan pegangin. Aku ya. Oh, ya. Aku yang main layangannya okay, ya. Oke, siap. Tadulu. Oh. Lu diri aja, Le. Hah? Diri aja. Ngebegini aja. Ya. Aduh. Begini jangan aja. Jangan terlalu jauh, okay. Sat. Oke. Sini, deketin. Oke. Okay. Ya. Ya. Sok, satu. Satu. Dua. Tiga. Ayo lepasin, Mang. Yeah. Cepat lepasin. Aduh. Asik. Aduh, ke bawah, aduh. Aku ke bawah. Aduh, kasihan itu si Encan itu. Ya gimana caranya, Le? Ke bawah ke atas, Le. Si Encan lah kemana? Si Encan kemana? Lihat anak aku enggak? Namanya siapa? Anak aku itu Encan, dia lagi main layangan. Oh, Encan! Iya. Aduh, Le, yang barusan ke layangan. Lagi main layangan tadi. Oh, kalau begitu aku kejar dulu ya. Yuk kejar dulu, Neng. Mm-hmm. Mari. Ya. Mari. Nah, itu, Le. Oh. Perjuangan seorang ibu itu sampai begitu tuh. Iya, lihat kasih sayangnya ya, kasih kan. Kasih sayangnya. Mm-hmm. Tolong aku. Le. Hah? Perasaan kalau angin searah. Ini perasaan kalau angin searah, angin muter ke sini, Le. Ya mungkin anginnya angin ngulik bek kali. Oh, muter ke sana kemari. Angin puyuh. Udahlah, mendingan sekarang kita mah lihat itu dulu lah, kisah-kisah. Apa? Oh. Ya, seperti biasa itu kan ada Kang Arman yang selalu berbagi kisah buat iya, pemirsa. Bener. Bukan sekedar wayang, ya. Okay. Oke, tuh kita lihat. Yuk, Kang Arman. Dahsyatnya berkah di balik kekuatan sedekah. Seperti kisah nyata yang pernah terjadi di Surabaya. Seseorang pedagang nasi dan istrinya tergerak hatinya untuk menyedekahkan seluruh uang. Seluruh uang tabungannya yang mereka miliki sejumlah 1 juta. Hanya 1 juta. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar kontrakan rumah, rekening listrik, biaya sekolah anak-anaknya, dan yang lain-lain. Akan tetapi dengan penuh keyakinan mereka menyedekahkan seluruh uang tersebut.
Uang yang bagi mereka sangat besar dan sangat berarti karena menyangkut kelangsungan hidup dan sekolah anak-anaknya juga. Satu minggu berlalu, tidak ada jawaban terhadap sedekah yang mereka keluarkan. Dua bulan kemudian, mereka mulai goyah dengan keyakinannya tentang sedekah. Sebab uang tersebut merupakan cadangan satu-satunya yang mereka punyai untuk berbagai keperluan rumah tangganya. Istrinya sempat ingin meminjam uang kepada tetangga, namun suaminya melarang. Tidak berapa lama kemudian, pedagang nasi itu ditunjuk sebagai koordinator catering. Setiap hari dia mendapat order 30 juta. Lalu tak lama dari saat itu, pedagang nasi tersebut telah menandatangani kontrak yang jumlahnya sangat banyak. Sebagai wujud rasa syukur, ia memberangkatkan 13 anggota keluarga besarnya untuk naik haji. Dan sedekah tetap mereka jalankan. Karena mereka merasa yakin bahwa kekayaan yang mereka miliki adalah berkat sedekah yang mereka lakukan. Dari cadangan uang satu-satunya yang mereka miliki. Tidak mudah bagi siapapun menyedekahkan uang yang tengah begitu dibutuhkan. Tapi kisah pedagang nasi ini menjadi salah satu bukti bahwa kekuatan sedekah dapat mengangkat harkat, martabat, bahkan menembus langit. Nah, makasih Bu. Selamat berbuka puasa. Benar. Ya, selamat berbuka buat pemirsa dimanapun Anda berada ya. Iya, buat bener. Penonton juga selamat berbuka yang ada di sini. Itulah. Aku belum buka. Tolong aku. Perasaan dibalik. Kebalik. Kenapa Shinchan yang membawa layangan? Harusnya kan yang layangan bawa si Shinchan. Terbalik. Ya mungkin itu anginnya ngulik bek tadi. Angin ngulik bek. Shinchan, tungguin aku. Perasaan ibunya bukan super girl. Kok bisa terbang? Enggak tahu. Emang ibu ibunya... Tolong ibu. Jeng tibalik. Aduh, Gusti, aku. Aduh. Kasihan sekarang. Aduh. Alah, luar biasa. Sinchan. Bang Romi. Iya. Sebentar, Bang Romi. Kenapa Bang Romi ikut-ikutan cari Shinchan? Kebetulan itu Shinchan itu anaknya Cening sih. Iya, urusannya apa dengan Pak Haji? Sebetulnya gak ada urusan. Tapi ini saya sebagai manusia harus menolong. Oh, menolong. Iya. Tapi benar Pak Haji. Benar juga Pak Haji. Jadi Pak Haji sekarang mau ikut terbang juga sana? Saya mau cari Shinchan. Oh, Shinchan. Iya. Ya boleh Pak Haji. Satu, dua, tiga. Aduh. Pak Haji. Ada. Ini gara-gara Shinchan bisa masalah ini. Bisa masalah nih gara-gara Shinchan. Luar biasa nih Pak Haji. Aduh. Transit. Aduh. Ini apa lagi nih? Elah. Kasihan. Ah, ikut-ikutan terbang. Bukan, Aa mah sebagai manusia harus tolong menolong. Iya, tapi urusannya aku bukan harus menolong-menolong, tapi Aa ikut terbang. Oh, lagian Aa ya ada yang nerbangin loh. Kadang-kadang saya mau nolong tuh Shinchan ya. Iya, boleh ya. Oh, mari. Aduh. Kira-kira ketemu gak ya? Lek. Kok jadi kacau begini, Le? Ah, mudah-mudahan kita doain aja ketemu lah. Iya, ketemu. Semua orang cari Shinchan sekarang. Ya, siapa tahu Shinchan dengan kejadian seperti ini dia juga berpikir. Iya. Bahwa ibunya itu
sebangor-bangornya anaknya, dia itu tetap sayang. Iya, mengerti si Shinchan-nya, si Shinchan-nya. Bahkan sampai minta tolong sama Adino. Adino, sama Pak Romi. Sama siapa-siapa. Siapa dah. Lagi nih yang akan menolongnya. Iya. Aduh, wah. Ini Kang Asep. Kang Asep mau ikut nyari Shinchan lagi. Katanya si Shinchan. Ikut. Bukan loh. Apa tuh? Ngilang. Iya. Shinchan itu ngilang. Sekarang dicari oleh semua orang. Wah, kacau tuh. Gua tolongin ya. Iya, sok tolongin itu. Oke. Silakan. Satu, dua, tiga. Tiga. Aduh, sepi sini. Aduh. Alah. Kok gue gak terbang? Gak terbang kan rumah gak bisa terbang. Asep. Oh. Lupa gue. Gue Caca Andika. Caca Andika. Bukan nih. Apa? Cari. Cari ya silakan. Satu, dua, tiga. Ini kenapa gara-gara Shinchan jadi masalah begini? Gak tahu ini Shinchan jadi masalah begini. Aduh, semua kan. Orang cari Shinchan nih sekarang. Tapi emang benar Pat ya? Iya. Yeah. Kalau ibu itu sebandal-bandalnya apapun kayak macan ya. Iya. Yeah. Macan itu segalak-galaknya macan. Betul? Dia itu tetap sayang sama anaknya. Iya betul ya. Betul, yeah. Betul. Apalagi kita sebagai manusia ya. Ini jadi capek sendiri nih gue nampaknya. Sama dulu. Yeah. Makanya ini nyampe nyilang begini tangan gue begini. Aduh. Gara-gara Shinchan jadi bingung-bingung begini betul, nih. Mudah-mudahan Shinchan ketemu ya. Iya, amin. Kita doain aja lah, mudah-mudahan Shinchannya ketemu. Amin. Terus Bang Romi juga balik lagi, Adino juga balik lagi, semua balik lagi ya. Tapi tentunya kita bersama juga akan balik lagi nanti balik besok. Balik lagi, Pak. Besok ya. Karena hari ini waktunya sudah net note. Sudah habis, sudah Pak. Sudah habis. Oke, kalau begitu terima kasih buat penonton yang di studio. Thank you. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih. Oke, terima kasih. Saksikan terus Bukan Sekedar Bayang setiap hari di bulan Ramadan jam 5:30 atau jam 5:30. Ya, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.